Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan iman lahir dan batin serta kekuatan kesehatan kepada kita sehingga kita sampai ke bulan suci Ramadan. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan taslim kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita tunggu syafaatnya di hari kiamat nanti. Semoga kita semua termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya kelak. Amin. Dewan juri yang terhormat serta sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya untuk menyampaikan pidato singkat yang berjudul Kemuliaan Bulan Suci Ramadan. Ramadan adalah waktu dikabulkannya doa-doa kita, waktu dibukanya pintu ampunan dan pintu rahmat. Segala kebaikan akan dilipat gandakan pahalanya. Masya Allah. Rasulullah bersabda, Inna lillahi fi kulli yawmin ishqa minan nari fi syahri Ramadan wa inna li kulli muslimin. Da'watan yada'una biha fayastadi nubiha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan beberapa orang dari api neraka setiap hari di bulan Ramadan. Dan setiap muslim apabila dia mengucapkan doa maka pasti akan dikabulkan. Sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan ini marilah kita muliakan diri kita dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah bersedekah kepada orang fakir miskin agar mereka dapat merasakan makanan yang enak serta rezeki yang banyak dan busana yang layak. Berikanlah sedekah terbaik kita, ikhlaskan. Jangan kita sia-siakan di bulan Ramadan ini. Belum tentu tahun depan kita masih merasakan kenikmatan dan keberkahannya. Seorang muslim yang bertakwa, dia akan membahagiakan orang-orang di sekitarnya. Dia akan bermanfaat bagi orang-orang yang membutuhkannya. Sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan pidato saya adalah marilah kita muliakan diri kita dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan. Berbanyak berinfak karena berinfak di bulan Ramadan akan dilipat gandakan pahalanya. Bagaikan berinfak di jalan Allah. Dan marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, sekian tausiah singkat saya. Jalan-jalan ke Selayar. Jangan lupa beli agar-agar. Wahai dewan juri, jangan lupa nama saya Mesya Alifah Putri. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum.